Pengelolaan kawasan Taman Nasional masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pihak yang terlibat. Ada pertanyaan untuk konsep tata kelola. Benarkah pengelolaan Wakatobi akan membawa manfaat bagi banyak pihak? Apakah rencana kolaboratif itu telah berjalan? Bagaimana melihat warga? Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan penyatuan persepsi yang solid. Cerita dari Kaledupa mungkin bisa menjadi fakta menarik tentang sekumpulan nelayan yang sadar dan ikut berpartisipasi. Mereka menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Wakatobi, seperti yang dituturkan Beloro, salah satu warga Kaledupa yang angkat suara. Tahun Februari 2000, ada sebuah kapal asing, saya lupa namanya karena bahasa Korea itu, dimasukkan oleh oknum-oknum pemerintah kecamatan, termasuk PPL Perikanan, berlabuh mencari di Laut Kota. Bayangkan kapal semodern itu diantar oleh pejabat harus beroperasi di sini. Melihat kondisi itu, saya bersama teman-teman petani rumput laut datang mendatangi kapal. Tanpa sadar bahwa sebetulnya kami itu salah katanya. Karena tidak boleh katanya naik di kapal menurut aturan. Iya, tapi karena saya lihat kenapa ada kapal besar di daerah saya, kenapa saya tidak tahu. Artinya faktor itu saja yang mendorong kami. Dan kita mau pertanyakan masalah izinnya, dia bilang sebentar proses. Kalau masih proses keluar, nanti ada izin kalian sosialisasi baru. Itu batas pemahaman kami. Beloro etnik Kaledupa. Ia sempat merantau ke Maluku, lalu kembali, dan bersama teman-temannya mulai mengorganisir perkumpulan yang disebut Forum Kaledupa Toidani. Ini forum yang tujuannya mengamankan sumber daya alam Kaledupa dan berbagi peran dengan pengelola Taman Nasional Wakatobi. Mereka mengorganisir kelompok nelayan rumput laut, nelayan ikan karang dan laut dalam, serta kelompok perempuan. Tidak sia-sia, kelompok yang bergabung merasakan manfaatnya. Seperti kata Kamaludin, petani rumput laut di Desa Polo, Kaledupa. Alhamdulillah, saya sekarang karena adanya pengawasan masyarakat nelayan rumput laut, terus kemudian di kelompok juga kami bangun kesadaran untuk setiap yuran kelompok itu ada jumpitan untuk pengawasan dan kunjungan-kunjungan dalam rangka penyelesaian masalah nelayan ini tadi. Tuh. Karena kami sadari bahwa ketika satu biota, satu habitat di laut habis, keseimbangan laut itu akan hilang pula. Lain lagi di Pulau Tomia. Di sana, terdapat 3 kelompok nelayan ikan sunu, yakni kelompok Lakomai, Laparapara, dan Lapotautau. Total anggota mereka 163 nelayan. Armin dipercaya menjadi ketua kelompok. Ia dan temannya lah yang mengambil langkah tegas dengan menjaga ketat 3 lokasi pemijahan ikan sunu di perairan desa. Kata Armin, memberi waktu memijah bagi ikan sunu merupakan langkah bijak agar proses pengelolaan berkelanjutan bisa berjalan. Saat ini banyak keluhan semakin susah mencari ikan sunu di sekitar Tomia. Kalau masih ada jalan untuk kita kasih dekat, kenapa tidak kasih dekat aja kita mencari? Pegang dayung, sampan, selesai. Sewa pulang ikan. Kira-kira sekitar 5 menit sudah sampai. Pakai dayung. Nelayan membutuhkan biaya besar. Karena itu, saatnya untuk memberikan waktu pada ikan-ikan ini bertelur dan berkembang di perairan Tomia. Zonasi adalah istilah yang digunakan oleh Taman Nasional untuk membagi suatu kawasan konservasi dalam beberapa wilayah kategori. Biasanya, kawasan dibagi berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Ini penting
untuk menjaga keseimbangan alam dan manusia di sekitarnya. Zona dibagi dalam 3 kategori. Pertama, zona pemanfaatan. Kedua, zona rehabilitasi. Dan ketiga, zona inti. Zona inti adalah wilayah yang tidak boleh diusik dengan beberapa alasan. Salah satunya, menjadi wilayah penyangga untuk zona lainnya.